Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tamarhan akan menggunakan nomor punggung 38 di klub barunya Tokyo Verdy untuk menembus skuad utama. Mantan pemain PSIS Semarang ini harus bersaing dengan dua bek kiri Verdy. Setelah ramai informasi kepindahan Pratama Arhan ke Tokyo Verdy pada Rabu lalu, kini klub asal Jepang tersebut sudah memasukkan biografi mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Dalam situs resmi Verdy, terungkap nomor punggung 38 akan dipakai oleh bek kiri timnas Indonesia tersebut. Arhan sendiri tidak bisa menggunakan nomor 11 yang identik dengan dirinya, karena nomor punggung tersebut sudah dipakai oleh striker andalan Verdy, Jin Hanato. Jersey pemain berusia 20 tahun tersebut sudah tersedia di online store Verdy, di mana jersey tersebut dibanderol dengan harga 17,50 yen atau sekitar 2,1 juta rupiah. Meski sudah menandatangani kontrak 2 tahun, Arhan belum bisa bergabung dengan klub kasta kedua Jepang tersebut karena masalah imigrasi di saat pandemi. Adapun Arhan akan bersaing dengan Yuta Narawa dan juga Tatsuya Yamaguchi untuk mendapatkan tempat utama di bek kiri.